yang mau datang ke Malaysia harus wajib datang ke tempat ini ya. Ini sedap banget, enak banget. Serius. Gitu kan? Setiap hari bisa makan nasi lemak, masya Allah sedap banget. Ini enak banget kak. Ini enak banget kak. Karena jauh-jauh terbayarkan, ini sedap banget. Bisa. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tetaplah kita senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin serta melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua nantinya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian di Instagram nih guys ya, dari YS Rizky ya. Nasi lemak nomor 1. Wow, favorit Perdana Menteri. Oh, kok bisa gitu guys ya. Berarti Perdana Menteri Malaysia ataupun PM Malaysia ini memfavoritkan tempat ini ya guys. Nasi lemak paling famous di Malaysia. Saya pengen tahu nih guys, di mana ya? Tanpa berlama-lama jauh kita tengok videonya. Let's go. Wah. Sampai jumpa. Oh, Village Park Restaurant. Oke. Okay. Kita di sini ya teman-teman ya, mau ngelanjutin destinasi wisata kuliner kita tentu saja. Mau makan nasi lemak di sini. Selama ini hanya bisa nge-react, kali ini mau datang langsung. Wah, wow, ramai. Mau makan pesannya di dalam ya, Kak? Oke. Oke, siap. Kok udah pada mau habis gitu. Oh, yang ini guys. Oke, 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 oke. Ayamnya. Ayam rempah tuh. Wah. Adik kecil, itu ayam goreng tadi, nasi lemak ayam goreng lah. Waduh. Oh, mau yang lain apa? Ramai ternyata. Padahal di luar kayak sepi gitu tadi. Meskipun jauh jaraknya dari hotel ya. Tapi ternyata ini favorit sih di sini. Dah, kita mau pesen ya, Kak ya? Oke, siap. Nasi lemak ayam goreng, nasi lemak ayam rendang. Kalau Kakak terserah, ada banyak nih nasi lemak kambing, udang, apa segala macam banyak kambing. Ya. Ada kambing. Ayam goreng. Ayam. Wah, di sini ternyata menunya banyak sekali ya. Menunya. Banyak sekali menunya. Oh, sebentar. Saya nak lihat harga nih guys ya, 15,5. Oh, murah je. Ya Allah. Tuh. Berbagai macam. Murah-murah lah. Nanti kita pesan, nunggu abangnya lewat ya, Kak. Ada roti sambal, roti kukus. Resto tersibuk sih ini. Lihat G, pesenannya. Entah pesan sekarang, entah datangnya kapan ini. Oke. Order. Oh, tunggu ya sebentar katanya. Tunggu ya. Rame banget di sini. Nasi lemak ayam goreng 2. Nasi lemak ayam rendang 1. Apa? Apple apa sih? Oh, apple. Oh, jus apple. 1. Jus apple 1 harga? Abang sirap limau, sirap cincau 1. Ya, Pak. Ice Milo dinosaur. Ice Milo apa harga? Ice Milo dinosaur. Nah, itu. Oke, dah. Ice Milo dinosaurus. Kayak gimana itu? Nanti nambah lagi boleh kan? Ya, siap. Boleh lah. Yep. Boleh. Ini okay, mereka cepat banget ordernya ya. Sedangkan okay, kita lama banget. Wow. Kalau saya lo ya, milihnya lama banget. Porsinya, mana yang enak nih gitu. Kalau udah enak semua nih, ya. Rendang, ayam rendang. Boleh pakai tangan? Mau pakai sendok aja? Boleh. Adek pakai sendok apa tangan? Sendok aja ya. Wah, ini minumnya nih. Oke. Okay. Ya.
sirap cincau. Wah. Oke, okay, Milo nih. Apel ya, Dek ya? Oke, okay, siap. Dah. Iya, boleh. Yap. Oke. Okay. Sedap kan? Nih, sirap. Sirap cincau. Sirap. Ayang pesan sendiri ya. Tadi kan enggak tahu maunya yang mana. Nih, Dek, sir. Dek, enak punya mama, Dek, tuh kan. Sirap cincau. Oke. Okay. Es sirup, ini es sirup ya dikasih cincau. Ya. Enak sih. Ini sedapnya di sini nih. Segar ya, segar. Best. Yuk makan. Ini tadi pesannya nasi lemak ayam goreng. Sedap. Makan. Nah, ini pesanan aku nih, ayam goreng. Sedap ini. Beda ya penampilannya, guys. Pesanan kakak ayam goreng sudah banget. Yang kemarin aku makan. Gimana rasa sambalnya, agak pedes di sini? Tapi kayaknya kalau kita makan di sana lebih enak sih. Adik, ayam rendang. Nah, ini abangnya bisa order nih. Ayam duduk dulu aja. Oke. Saatnya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sedap banget ini. Di sana tuh untuk nasinya itu gembur ya guys ya. Jadi apa ya, bukan yang melekat-lekat tuh nasinya, tapi nasi dia itu macam terurai macam tuh. Ah, macam mana ya guys. Susah juga nak cakap. Sedap banget ya, enak banget. Sambalnya ya, yang katanya pedes. Wah, enak mesti. Ini enak banget pasti guys. Ini favorit PM ataupun Perdana Menteri Malaysia guys. Itu favorit di sana gitu dan paling famous gitu kan. Setiap hari bisa makan nasi lemak. Masya Allah, sedap banget. Ini enak banget kak. Ini enak banget kak. Karena jauh-jauh terbayarkan, ini sedap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dapat dikit dulu kak. Nikmatnya. Masya Allah. Ini paling nikmat kalau saya pakai tangan. Kita cicip ayam gorengnya. Pakai ayam tangan goreng tuh lebih nikmat. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau datang ke Malaysia harus wajib datang ke tempat ini ya. Ini sedap banget, enak banget. Serius. Enak banget ini. Bismillah. Aduh. Kebayang enggak sih kayak kita tuh pantesan rame banget. Melihat dia ya, makan ya aja udah enak banget rame gitu. Rame banget loh ini. Rame banget tempatnya. Tapi cepet loh, ordernya cepet loh datangnya. Enak ini. Ininya enak lagi yang sirap apa tadi punya mama, enak banget. Cincau. Sirap cincau. Agak segar nih. Enak banget. Segar sih. Yang di konten itu ya kak ya. Kalau cewek makan gimana? Kalau enak. Tapi emang seperti itu loh. Pengen kayak gitu sampean, saking enaknya makanan. Iya loh, bisa loh. Serius sampai pengen gitu. Serius enak banget di sini. Aduh. Yang datang enggak berhenti-berhenti, guys. Yang datang enggak berhenti-berhenti, ramai banget ke sini. Jadi orang keluar, yang datang enggak berhenti-berhenti, ramai banget lagi gitu ya, guys ya. Beda kan? Setiap resto punya ciri khasnya masing-masing iya. Kan? Nasi lemak Wanjo kayak gitu, nasi lemak di Village Park ini kayak gini. Village Park. Beda-beda. Mereka punya ini apa namanya ya, menu khas, ciri khas masing-masing gitu ya, bumbunya tuh lo beda. Ini ayamnya enak banget. Wow. Oh, wastafelnya di belakang tuh pakai beda tangan. Beda resto beda enak, kayak ini, ya. Rempahnya beda pasti. Ya, rempahnya. Rempahnya ya. Ini kayak kres-kres gitu. Kayak kres-kres.
Oke. Okay. Beda. Jadi setiap resto meskipun namanya menunya nasi lemak, tapi tuh beda, rasanya tuh beda, ya nggak sih? Iya. Hmm. Oke. Okay. Punya ciri khas masing-masing. Udah paham. Jadi nggak semua sama gitu ya. Jadi kita nggak bisa ekspektasi, oh yang ini enak nih, terus habis itu kita ke restoran satunya kan enak juga, enggak, nggak bisa. Gitu. Oh kan? Dadar. Sana tuh ayamnya gede-gede loh. Bagusnya di sana tuh gitu. Ayamnya gede-gede. Sedap. Ya Allah, ngeliatin yes Rizky yang makan jadi lapar. Aduh. Bener loh guys. Ini dari tadi, dari kemarin-kemarin juga kita nge-react yes Rizky itu pasti makan-makan deh itu ya. Dan itu kayak kita itu kayak ngiler jadinya, ya Allah. Bah. Soal makanan ini tuh gak bisa habis, gak bisa habis, habis dong ayamnya, habis habis ayamnya, habis dong, habis nasi ayam 12 ringgit ya, 12 ringgit ya bapak tadi. Iya, sambalnya tuh pedes rasa gak ya, sama aja gak habis kalau sambalnya. Enak sih, kalau menurutku enak sih. Kalau sambalnya pedes tuh enak. Enggak ada sodanya ya? Tapi enak kayak, ini. Kayak Coca-Cola gitu. Bukan, ini apa namanya, cincau hitam ya kak ya. Sama sirap yang kemarin merah itu loh, pink itu loh yang dipesan adik. Iya sirap. Apa namanya itu, kan banyak tuh sirup tuh. Kalau udah selesai ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya Allah, ini di Malaysia ini naik berapa kilo ini? Mesti. Makan terus. Mesti. Jauh-jauh dari penginapan, dari hotel ke sini mau nyobain nasi lemak Village Park karena sering banget ngeri-ekan tadinya. Sekarang makan langsung di sini. Itu ya teman-teman ya, tadinya kan kita cuma bisa ngelihat lewat reaction, lewat video gitu kan. Dan itu yang membuat kita tuh ingin sampai ke sini tuh ya, hal-hal itu loh. Jadi okay, kan namanya video react itu emang sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi nanti pada saat kita mau berkunjung ke Malaysia, kita tuh gak nyasar-nyasar, gak bingung mau kemana. Karena kita udah tahu destinasi yang mau kita pilih tuh mau kemana gitu kan. Betul. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye. Alright ya, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, yes Rizky ya, aduh makan nasi lemak paling favorit ya, favoritnya Menteri Malaysia ini guys, kapan saya nih. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya guys. Ini sangat-sangat membuat saya itu pengen banget guys. Asli, saya mau cari lagi ini. Ada kan nasi lemak lagi di Solo? Kita tengok ya guys ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.